saya tengok preparation kita setakat ni ada peningkatan sikit, dan insyaAllah untuk game dengan Korea ni kita perlu fokus 100% untuk game lawan Korea ni. Dia ada perubahan dalam pasukan, skuad yang sama ketika beraksi di Sukan C, satu kebaikan untuk tim? Bagi saya itu pun satu kebaikan sebab kita dah bersama di Sukan C, dan saya harap kita boleh berikan komitmen dan kita boleh faham antara satu sama lain. Pandangan Mohairi secara peribadi lah, di mana kekurangan yang perlu diperbaiki ketika ini sebelum sepak bola Piala Asia? Bagi saya setakat ni kekurangan kita kita punya finishing lah. Tapi saya tengok Luqman Hakim, Hadi Fayyad, saya nampak diorang eagle dari segi membuat finishing, dan saya nampak kebanyakan player dah buat extra untuk finishing. Peluang Malaysia di kempen Piala Asia kali ini, Bukhari lihat? InsyaAllah bola sepak ni kita tak boleh apa anggap mudah, dan kita tak boleh tengok daripada segi lawannya. Kita tahu Korea dia punya player lain, dan insyaAllah kita percaya kepada semua rakan sepasukan kita, insyaAllah kita boleh buat. Dari selepas game, secara peribadi macam mana Mugeri rasa lihat untuk ketua rakan-rakan lain di kejohanan yang lebih tinggi? Semasa SEA Game, saya rasa kita dapat beberapa hari je untuk latihan, dan dari situ bila pergi ke game saya baru nampak kekurangan kita, kelemahan kita, dari situlah kita dapat perbaiki. Mungkin diberi sebagai captain sekali lagi satu kemahiran untuk Harry di kejohanan lebih tinggi. Saya sebagai kapten, saya rasa tanggungjawab ni sangat beratlah bagi saya sebab bukan senang untuk menggalaskan tanggungjawab sebagai seorang kapten, dan saya akan sentiasa berkomunikasi dengan rakan sepasukan untuk berikan yang terbaiklah. Mungkin ada injury tak ada? So far alhamdulillah tak ada injury apa-apa.